Sekali lagi. Tahan, tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya pemberian anugerah Dwija Prajanugraha kepada Bupati dan Wali Kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap mutu pendidikan. Oleh itu, Insinyur Haji Uman Junaidi Hasibuan MM, Wali Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dr. Andes Haji Najimi Adani MSI, Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Haji Dodi Reza Arif Nurdin, Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Video mah? Ya, video. Dr. Andes Lauda Muhammad Rajun Tumada MSI, Bupati Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Yusli Iza Ihza SD, Bupati Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Beva Gigi Balong SEMSI, Bupati Kabupaten Langi Jaya, Papua. Christosimus Johannes Agewina, Bupati Mapi, Papua. Haji Yopi Arianto SD, Bupati Indragiri Hulu Riau. Dr. Andes Haji Nasruddin Aziz SH, Wali Kota Cirebon, Jawa Barat. Haji Aceh Purnama SH MH, Bupati Kuningan, Jawa Barat. Dr. Andes Bernard Satrio MM, Bupati Maibrat, Papua Barat. Dr. Andes Haji Ipong Mukhlisoni, Bupati Ponorogo, Jawa Timur. Hendrar Prihadi SEMM, Wali Kota Semarang, Jawa Tengah. Lihat sini Pak, lihat sini Pak, lihat sini Pak, sini juga Pak. Haji Arif Prahadiono Wismansah DCMKes, Wali Kota Tangerang, Banten. Jumpa, jumpa, jumpa. Samsudin Anggiri SEMAP, Bupati Sorong Selatan, Papua Barat. Jumpa. Oh, jumpa, jumpa, jumpa. Insinyur Haji Irfanti Arfi MP, Bupati 50 Kota Sumatera Barat. Jumpa, jumpa. Jumpa. Juni SHMH, Bupati Pesisir Selatan, Sumatera. TK Garis Miring Tahun 2019 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Pendidikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pendidikan kepada mereka
yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non-formal yang melaksanakan tugas paling singkat 30 hari secara terus-menerus atau selama 90 hari secara tidak terus-menerus atau gugur atau tewas di daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial paling singkat 3 tahun secara terus-menerus atau selama 6 tahun secara tidak terus-menerus di daerah terpencil dan atau daerah terbelakang paling singkat 5 tahun secara terus-menerus atau selama 8 tahun secara tidak terus-menerus di daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, atau paling singkat 8 tahun secara terus-menerus dan berprestasi luar biasa di bidang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang diakui oleh masyarakat, pemerintah, badan atau lembaga baik nasional maupun internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2019 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 123/TK/2019 nomor urut 1 Ari Mugiasi M.Sp.D. Penata NIP 1966-0405-1987-03-2008 Kepala Tika Negeri 6 Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat nomor urut 2 sampai dengan 41 dan seterusnya nomor urut 42 Dr. Agus Frickson Tampale Pembina Tingkat 1 NIP 1965-0209-1992-03-1004 Kepala SMK Negeri 1 Piling Bani Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lencana Pendidikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selanjutnya, penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Pendidikan dimohon kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia didampingi oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat berkenan menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pendidikan. Satya Lencana Pendidikan akan diberikan kepada Eva Wati S.Pd., TKS Tunas Bangsa Kota Bukit Tinggi, Yuli Rahayu S.Pd. Au dari TK Sarimulyo Kabupaten Semarang, Imam Wahyudi S.D. YP PSB 1 Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur, Rufinus Mandrokma S.Pd. SD Impres Kabulbur Kabupaten Fakfak, Iva Epri Robiansen S.Imp.D. SMPLB Negeri Kota Pasuruan, Raisul Akbar S.Pd. M.Pd. SMA Negeri 2 Pulau Aceh Kabupaten Aceh Besar, Irfan Dedi S.Pd. M.Pd. SMA Swasta di Warna Bogor, Yuda Kusnianto S.Sos. M.Pd. SMA Kristen 1 Salatiga Kota Salatiga, Wagiem M.Pd. SMP Negeri 6 Batam Kota Batam, Ahmad S.Pd. M.Pd. SD Negeri Talangga SMP Satap Dahala Timur Kabupaten Polewali Mandar,
Selanjutnya, Ari Mugiasi SPD, TK Negeri 6 Kota Bekasi. Sugiman SPD MPD, TK Bahari Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa. Sri Wahyuni SPD, TK Pertiwi, Kota Sabah. Arisni Laima SPD, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Baulemo. Iketut Budiarsa SPD, SD Negeri 12 Daupuri, Kota Denpasar. Hana Septina Kristanti SPD, SD Negeri 203 Salatiga. Endang Sri Ningsih SPD MPD, SMP Negeri 4 Mataram. Airin Nur Widyastuti SSI MPD, SMP Negeri 1 Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Taufik Hendra SPD, SMP Negeri 1 Padang, Kota Padang. Sri Nur Airi MPD, SMP Negeri 1 Sunaraya, Kabupaten Kuburaya. Laili Amin Pajari MPD, SMP Negeri 5 Pangga, Kabupaten Gunung Kidul. Edi Arham SPI MPD, SD Negeri Lalowata, Kabupaten Konawe. Jamin SPD, SD Negeri Pendowo Harjo, Kabupaten Sleman. Rizka Septian SPD, SD Negeri 2, Kedung Ombo, Kabupaten Wonogiri. Dr. Nur Mintahul Tuan MPD, SMP Negeri 2 Pucu, Kabupaten Kediri. Pajriatun SPD, SMP Negeri 1 Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Suhadin SPD, SMP Negeri 17 Kendari, Kota Kendari. Ezi Mulia SPD, SMP Negeri 21 Pinubang, Kabupaten Agam. Lilik Subeki MPD Kons, SMP Negeri 5 Banyuwangi. Rustam Tirinsi SPD MPD, SD Negeri Kembang Sari 01, Kota Semarang. Igede Arya Sudira SPD MPD, SMA Negeri 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Rudi Haryadi ST MPD, SMK Negeri 1 Cimahi. Narsim SPD MPD, SMP Negeri Cilacap. Nur Malahayati, SMA Negeri 15 Surabaya. Larasati Budi Saputri SPD, SMA Negeri 1 Bergas, Kabupaten Semarang. Ari Yudhistiana MPD, SMK Negeri 9 Surakarta. Diding Wahyuning SPD MSI, SMK Negeri 4 Jakarta. Yadi Haryadi, SMP Negeri Subang. Sukiman SPD, SMA Negeri 1 Pamingge, Kota Hulu Sungai Utara. Modianto, SMK Negeri 7 Surabaya. Molisum MPD, SMP Negeri. Dr. Aris Prinson Tempari, SMK Negeri 1 Penembani. Bapak-Ibu dan hadirin yang berbahagia. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah Hari Guru Nasional tahun 2019 dan HUT ke-74 PGRI sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan secara komprehensif dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju yang bermartabat dan beradab.